belajar grafis sama Mas Coli. Dan Ayo yakin oke, ini pembuatan pola dengan menggunakan solasi kertas, penggaris, dan cutter. Potong sesuai selera, guys. Oke, seperti ini. Lalu tempelkan pada bidang yang diinginkan. Oke, inilah polanya sudah jadi seperti ini. Langsung saja, sebentar lagi kita timpa dengan cat gold. Oke, setelah polanya jadi, kita semprot dengan cat gold. Oke, setelah cat goldnya kering, kita bikin pola kedua biar nggak monoton. Caranya sama seperti yang awal tadi. Oke, setelah pola kedua jadi, kita semprot dengan cat warna hitam. Jarak jauh aja, tipis-tipis hingga merata. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menambah efek atau pola di tengah dari grafis tadi, biar nggak kosong aja sih. Ini dengan cara menggunakan tali. Mungkin kalian sudah pernah melakukan trik ini di saat masih di bangku TK. Karena saya masih ingat sekali ketika saya TK dulu, saya pernah melakukan hal seperti ini. Itu dengan cara menyelupkan tali dalam pewarna atau cat, kemudian ditaruh di atas bidang. Ini akan saya lakukan di atas bidang seperti ini, di tengah-tengah. Oke. Setelah itu ditutup. Ini saya menggunakan bekas kardus sarung. Setelah itu ditarik talinya. Ya, inilah jadinya pola yang lumayan lah daripada kosong. Atau MT25 kayak ini. Setelah pola di tengah tadi kering, semprot dengan candy tone kuning. Tapi sesuai selera aja sih warnanya. Kedua, pinggir-pinggirnya dikasih warna violet, candy tone violet. Tapi ya itu tadi, kembali ke sesuai selera masing-masing.
Oke, setelah catnya kering, langkah selanjutnya yaitu melepas maskingnya, melepas pola yang sudah dibuat tadi, melepas secara perlahan-lahan, harus perlahan-lahan dan hati-hati. Oke. Satu persatu kita lepas. Sudah mulai terlihat keindahannya, keindahan dari grafis. Oke, setelah maskingnya dilepas, kita naik ke clear. Clear coat. Oke, clear hingga merata. Jangan terlalu tebal dulu karena nanti bisa apa ya namanya? Glewer bahasa Jawanya. Oke, inilah hasilnya. Asik bukan? Dengan perpaduan efek serut dan grafis. Oke. Oke, sekian. Inilah hasil belajar bersama kali ini bersama saya Wahyu Setiawan 27, Mas Ayu Yakin dan Joler Bras. Oke, mumpung masih di bulan Syawal, kita agak telat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, bye bye.